Tes print ya, ini lagi planning tuh aja kita buat begini dulu biar terlihat ya apa namanya tintanya mengalir tidak normal tidak gitu. Ini bersihin semuanya udah bersih tuh ya, lihat kondisinya. Nah ini segelnya begini ya, tapi kita kasih ciri lagi ini karena baru dulu dibersihin ya. Nanti ini tabung kita kuras bang ya, tabung tuh, tabung kita kuras, kita kasih tinta yang baru. Nah ini tabung normal, dia keluar ya, dia keluar tuh normal, selang normal, selang pembuangan ini udah normal. Ini kita lagi tes print aja. Oke, kita bersihkan seperti ini aja. Tuh ya, lucur ya, tintanya lucur. Udah normal. Ini planning. Karena pas pertama isi tinta. Ini masih gerak ya, masih kedip ininya, masih kedip kedip. Ini casingnya nih, tuh casingnya. Nah itu servisan printer sebelahnya, servisan ini masih kedip kedip. Nah, masih jalan ini. Begini kita posisikan begini aja ya, ya terlihat semua. Nah agak mundur. Oke, kita posisikan kamera dulu. Nah udah gini. Halus. Ini bang ya, nih selang-selnya tuh ya, serif inner apa-apa ini normal semua. Terus nah, kita akan tes print apa namanya, tes print peg. Print properties, test print page.
nih tes backpacknya. Alfa Zara TK ya, ini sengaja kita kasih nama biar nggak ketukar. Nah, oke, itu udah. Kita tinggal 4. Tes print apa namanya, foto atau gambar. Oke, ini lagi jalan ya bang. Nah, ini lagi print, proses print. Oke, ini kita zoom. Itu settingannya blank paper ya, blank paper height ya. Kita zoom out lagi. Oke, ini lagi jalan. Ini nanti sekalian tes print ini bang ya, tes print sekalian kita pakai print alamat bang ya, biar enak. Print alamat, oke, print tanda-tanda ini masih day ya, print tanda-tanda buat pengiriman. L310 untuk Bapak Imam Baharomain. Nah, hasilnya bagus. Ini pakainya pakai kertas bekas bang ya, tuh kertas bekasan. Ya alamat. Ini karena masuk channel, ini kita sensor ya, bagian ini ya. Oke, ini sensor. Ah, nama teleponnya biar nggak ini, apa namanya, nggak aneh-aneh. Sama alamat ya yang kita sensor ya. Oke. Ini buat di packingan ya. Tuh, Fajar. Ini buat Bapak Imam ya. Ironi. Ya. Lambatnya sesuai yang di WA. Ini nekuk tasnya bekas, aduh. Oke, ini bagian atas, bagian bawah gitu ya. Jadi biar apa? Nggak gimana-gimana. Oke, sudah tersensor. Kembalikan. Nanti kita kasih tanda bang ya di pembukaan printheadnya, jadi biar abangnya enak kalau segelnya disegel ulang, kita segel ulang biar ada ciri khas, biar sama nanti printer yang sampai sama yang ininya, sama yang dikirim sampainya gitu. Tuh ya, ini bagus.
ceritakannya. Ini pakai plain paper ya, masih plain paper. Kalau mau hasilnya lebih maksimal pakainya Epson matte. Kalau untuk foto biar bagus, kalau untuk teks atau tulisan berwarna ya plain paper saya sudah oke. Oke ya, udah selesai. Sebentar saya lagi ngambil segel dulu, tadi segelnya mana. Oke, kita matikan. Nah, oke, kita akan masuk ke penandaannya bang ya. Ini segelnya udah di itu diambil. Nah, ini kita tandain bagian sini ya. Ntar atur kamera dulu. Oke, ini ya bang ya, kita tandain bagian sini. X. Ya bang ya, nanti dilihat aja sampai, kalau printernya sampai pasti begini ya punya si abang, jadi biar nggak salah. Oke, segelnya seperti itu ya. Terima kasih bang, thank you. Ini kita bakal kuras dulu tintanya nih biar nggak tumpah-tumpah, biar aman.